Pak Baka. Nggih, yeah. Dilepas nggih. Yeah. Kajenge ingkang kajenge sarta ingkang sarta. Tetap melindungi keselamatan jiwa manusia tentunya, walaupun itu alasannya tikus dan sebagainya, namun demikian itu tidak bisa kita terima, ya. Karena kalau kita kaitkan dengan hukum itu nanti akan bisa dimasukkan ke ranah hukum, karena bisa mengakibatkan nyawa orang lain terpotensikan, ya. Selang satu minggu mungkin sudah selesai. Mungkin nanti kalau misalkan sampai terjadi hal-hal yang bisa dibawa ke ranah hukum, tapi dari jajaran Polda Kelapal tidak segan-segan untuk menyidik, melakukan penyidikan. Sekarang waktu tikus itu menyerang waktu padinya umur berapa? Ya mulai habis dipupuk, habis dipupuk sudah kelihatan subur, itu sudah langsung diserang. Pengalaman jenengan pasang seperti ini efektif tidak sebenarnya? Ya sebetulnya efektif sekali. Setelah saya pasang pertama itu dapat luar biasa dapatnya. Terus kedua, ketiga itu masih lumayan dapat. Keempatnya udah berkurang, terus udah saya lepas. Enggak. Maksudnya enggak saya nyalain. Enggak saya nyalain sampai sekarang. Pak, ini karena korban sudah terlalu banyak. Ini pemerintah ini mengimbau untuk menyetop penggunaan ini. Kalau dari Bapak sendiri bagaimana, Pak? Ya, kalau saya sebagai orang kecil ya, apa kata pemerintah ya kita patuhi ya, cuma kadang-kadang itu petani itu ngeluh karena tanaman biayanya tidak sedikit tapi hasilnya
berkurang sekali mas, karena sekarang biaya apa-apa kan mahal. Tentunya itu, kalau ini nggak boleh pakai, harus mengharapkan ada solusi lain dari pemerintah. Ya seharusnya sejak lama petani itu mengharapkan solusi dari pemerintah supaya bisa memberantas hama itu bagaimana, tapi pemerintah sendiri juga tidak ada penemuan masalah hama itu. Selama ini nggak pernah ada bantuan misalnya untuk pengemposan atau obat atau apa untuk memberantas tikus dari dinas pertanian atau dari nggak ada mas. Ya kalau dulu ada semacam petasan katanya, tapi saya belum pernah lihat petasan dulu dimasukkan di dalam lubang itu ada dulu, tapi saya belum pernah nyoba itu. Kalau dulu saya pakai itu, pakai ubuk, pakai lirang itu udah, terus apa saja yang kata orang itu udah saya jalanin, tapi hasilnya ya masih kayak begitu aja.